Berikut ini cara untuk membersihkan sampah ataupun cas di HP Android. Jadi untuk kalian pengguna Android, langsung saja berikut ini caranya. Pertama, kalau kalian merasa HP Android-nya itu sudah agak lemot ataupun nge-lag, kalian bisa matikan dulu HP-nya lalu dihidupkan ulang. Itu salah satu cara untuk mengatasi nge-lag akibat sampah yang terlalu banyak. Atau kalian bisa juga pakai cara kedua ini. Pertama, kalian bisa gunakan pembersih sistemnya. Kalian bisa buka file saya ini kalau di HP Oppo atau di HP-HP lain itu ada file manager masing-masing, biasanya ada pembersih. Nah, di sini ada opsi kosongkan. Nah, itu di bawahnya ada opsi bersihkan ini. Kalau kita ingin membersihkan, tunggu sampai ini scan berakhir. Nah, tidak ada file sampah. Biasanya di bawahnya ada opsi bersihkan. Kemudian kalau sistem ini tidak bisa kita hapus, apalagi lainnya itu merupakan file sistem yang dihasilkan oleh sistem. Jadi tidak bisa dihapus. Cara kedua, kalian bisa gunakan satu persatu aplikasi. Contohnya kalau kalian suka nonton TikTok, kalian praktekkan di TikTok. Di sini saya contohkan di Play Store. Jadi kalian tekan lama Play Store ini, pilih info aplikasi, kemudian pilih penyimpanan. Nah, kalian lihat di sini cache-nya itu 46 MB. Kalian pilih hapus cache atau sampah. Di HP lain namanya hapus memori juga sama. Tapi yang hapus data ini jangan kalian pilih karena akan mereset aplikasi ini. Pilih hapus cache. Nah, seperti itu. Dia akan jadi nol. Kalian ulangi pada aplikasi yang sering kalian buka saja seperti Facebook, Instagram dan lain-lain. Nah, seperti ini cache-nya 13,4. Jadi, ulangi pada aplikasi yang lain. Itu saja caranya, semoga bermanfaat.